Kejari Sumbawa yang bekerja sama dengan aparat kepolisian dari Satreskrim Polres Sumbawa Barat berhasil meringkus DPO kasus korupsi pembangunan gedung manasik haji dan balai nikah KUA yang berlokasi di Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa. Tersangka yang selalu mangkir saat dipanggil ini ditangkap oleh Jaksa dan Satuan Reskrim Polres Sumbawa Barat di salah satu rumah di Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Sumbawa Barat. Tersangka yang berinisial JS adalah wakil direktur CV Samawa Talindo Resource yang merupakan pelaksana pembangunan gedung manasik haji dan balai nikah tersebut. Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Iwan Setiawan mengatakan, tersangka JS ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 22 Juli 2019 lalu. Untuk pemeriksaan sebagai tersangka, pihaknya sudah melayangkan 3 kali surat pemanggilan, namun selalu mangkir tanpa alasan. Atas dasar ini, Kejari Sumbawa pun menetapkannya dalam daftar pencarian orang. Berinisial JS, kronologi, ada pembangunan KUA, Labangka, Balai Nikah Labangka, yang nilainya 1,2 miliar. Nilai kontraknya 1,2 miliar, kemudian dilakukan ternyata CV Samawa Talindo Resort sebagai pelaksana proyek tersebut. Selanjutnya tersangka langsung digelandang ke mobil petugas Kejari Sumbawa yang menjemput tersangka ke Mapolres Sumbawa Barat dan langsung dibawa ke Kejari Sumbawa guna pemeriksaan lebih lanjut. Pembangunan balai nikah dan manasik haji KUA Kecamatan Labangka senilai 1,2 miliar dikerjakan oleh CV Samawa Talindo Resource. Namun dalam pelaksanaannya, proyek baru berjalan mencapai 41%, namun pencairan dananya sudah 100%. Tersangka diancam dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 dan pasal 3. Baik, untuk ancaman hukuman kita sangkakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, Get TV. Yeah.